Selamat pagi, assalamualaikum, sampurasun teman-teman. Pagi ini saya mau olahraga bareng masyarakat di salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat. Pokoknya ikuti keseruan saya pagi ini. Ayo, let's go. Ya teman-teman, jadi pagi hari ini saya menghadiri acara Indahnya Berbagi. Di situ ada senam zumba, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, pembagian sembako, dan macam-macam lah pokoknya, ada bazar UMKM. Pokoknya temanya hari ini olahraga, dan saya diminta untuk ya sedikit memberikan gerakan senam untuk emak-emak juara pagi ini. Seru. Assalamualaikum. Pak. Betul. Ini ada sponsor kita nih, mineral. Saya mau menyampaikan tips sehat, Ibu. Jadi, kenapa kita harus minum mineral? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi mineral sendiri. Jadi setelah olahraga, pasti ada cairan yang berkurang. Oleh sebab itu, biar tetap sehat, minum mineral. Terima kasih buat BGV, Indomaret, Mineral dan Teh Pucuk. Indomaret, hatur nuhun. Terima kasih. Bu, boleh tepuk tangan buat Indomaret? Boleh tepuk tangan untuk BCB? Boleh tepuk tangan untuk Mineral? Boleh tepuk tangan untuk Teh Pucuk? Ya sudah, bersama kegiatan. Oke ya. Yang ini ada satu lagi ya, boleh dikasih sama ibu-ibu yang ada di sini. Boleh. Kira-kira apa pertanyaannya, Kak? Pertanyaan ya? Betul. Silakan. Pertanyaan mau yang susah apa yang gampang? Oke, gampang. Bebas ya, ya. Bebas ini. Berapa ukuran sepatu saya, Bu? Boleh, Bu. Apa satu? Sebentar. Ibu Nira. Siapa namanya, Ibu? Ibu Nira. Berapa? Empat satu. Iya. Oke, masih salah. Kegiatan Bapak Wabung pada hari ini, pertama atas prakarsa Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, acara ini terselenggara. Memang saya menginginkan pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Tani Mulia proaktif dalam hal kegiatan. Ini alhamdulillah dengan prakarsa beliau. Tapi saya belum kenal dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Tani Mulia ini, terutama Indomaret. Di kita Indomaret ada 4 Indomaret. Ini insya Allah mungkin akan difasilitasi oleh beliau, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Karena kami menginginkan, ini terima kasih, bahwa BJB dan Indomaret, Teh Mineral dan Teh Pucuk sponsornya, akan diadakan bakti sosial. Dan kedepannya mohon kiranya Bapak-Bapak memfasilitasi kami, karena pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Tani Mulia, saya menginginkan ulah usaha wungkul di Desa Tani Mulia harus ada titik baliknya. Ini mungkin pertama kali diawali oleh Indomaret. Saya menginginkan nanti
bakti sosial selanjutnya akan kerjasama dengan pemerintah Desa Tani Mulia ke depan. Terima kasih untuk Pak Ridwan Kamil. Terima kasih. Terima kasih Lumarok. Terima kasih Lumarok. Terima kasih Pak Kamil. Ini punya bunda cantik namanya Bunda Salsa. Siapa nama bundanya? Bunda Salsa. Tapi suatu ketika pas Bunda Salsa masuk ke kamar Abid, ternyata Abid lagi selimutan. Terus keluar keringet-keringet basah kayak gini. Saya alhamdulillah nih ya, di salah-salah kegiatan bertemu dengan Ibu Wiwi. Ibu usianya udah berapa? 80. Nah, siapa Ibu Wiwi? Beliau ini adalah pendiri sepak bola wanita pertama di Indonesia. Tahun berapa? 69 tahun yang lalu. Waduh, Putri Priangan. Luar biasa Putri Priangan. Nah, kalau di Bandung Barat sendiri atau di Jawa Barat kan memang banyak sekali anak-anak muda pecinta sepak bola. Nah, kebetulan saya juga lagi mau bikin turnamen sepak bola, Bu. Pesan-pesannya apa? Semoga sukses. Amin. Dan kemarin saya juga diundang Ibu Buat untuk menyaksikan sepak bola wanita antara Persib Putri lawan Arema Putri di Stadion Siliwangi. Pokoknya pesannya sukses, terus ya. Berlatih ya Bu ya? Ya. Pesannya apa untuk wanita sepak bola? Untuk menjadi pemain sepak bola ya. Disiplin latihan. Amin. Dan mudah-mudahan. Amin, amin. Ibu, sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan. Amin. Wanitanya. Insyaallah. Ibu atau sehat, sehat terus. Semoga sukses. Amin. Dan kita mengayomi kita. Kita mau. Amin. Alhamdulillah acara selesai, senam udah, tadi Bunda udah dongeng juga. Aturun ya Bun, kerja sama yang bagus. Jadi setiap acara nanti saya yang senam sama ibu-ibu, bundanya yang dongeng. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kegiatan hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan-kegiatan yang lain. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.